Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambe atau 1974. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Ya, masih berada di sekitaran Halim Cawang. Ya, ini konstruksi betonnya luar biasa. Di sana ada SC Hotel. Kemudian ada rumah sakit ini kalau nggak salah nih, rumah sakit otak kalau nggak salah nih. Nih saya juga belum apa ya, baru tahu belakangan ini aja rumah sakit pusat otak nasional apa RS PON ya. Bagi saudara-saudara kita yang mau berobat ada di Cawang. Mungkin ada saudaranya atau orang tuanya yang kena stroke ya. Yang berasal dari mungkin ketidakstabilan otak bisa referensi di rumah sakit PON. Nah, RS PON, rumah sakit pusat otak nasional. Ini saya nebak aja nih. Oke, G20 Indonesia 2022 B1480 SOK. Sukses, mantap. Terima kasih Pak Jokowi. Indonesia di mana? Di ajang internasional para presiden dunia. Dunia ya, Amerika juga ada ya. Nah, lindungi keluarga dari penyalahgunaan narkoba. Ini kalau enggak salah kantor BNN ada di sini, kantor BNN ya. Di Cawang ini, dia dekat rumah sakit RS PON. Ya. Sekarang kepala BNN-nya adalah Komjen Polisi Dr. Petrus Ergolus. Ya. Lindungi keluarga dari penyalahgunaan narkoba, desa bergerak, Indonesia bersinar. Oke. Slogan yang luar biasa. War. War. On drug, speed up, never let up. Khusus busway. Biasa kalau di sini mah macet. Di depan tuh ada Almas. Wuling Almas warna hitam ganteng. Uy. Mantep Almas mah. Mobil pintar. Seharga mobil yang biasa banyak beredar di sini lah. Salah satunya ini nih di depan saya nih. Jadi memang di sini nanti ada kalau nggak salah stasiun komuter apa apa gitu ya. Nanti kita saksikan aja lah. Ya, yang jelas mah sekarang mah alhamdulillah kita bisa merasakan lah kemajuan nih. Banyak tol-tol dibangun oleh Bapak Jokowi presiden kita. Terima kasih Pak Jokowi, sukses selalu. Wah, 2024 sebentar lagi. Lah, dua periode Pak Jokowi udah memimpin negara ini. Aduh, siapa nih kandidat 2024 ya? Sementara yang masih kenceng nih masih Bapak Anies Baswedan. Ya, Bapak Ganjar Pranowo sama Bapak Prabowo. Ya. Sama Pak Ridwan Kamil nih yang jadi woro-woronya rame pisan. Oke, gitu aja lah bebacot kita hari ini ya. Mudah-mudahan bebacot ini bisa berfaedah, kalau enggak berfaedah skip aja. Terima kasih, jangan lupa di like and subscribe ya. Sekedar menyampaikan, memantau ya, daripada bengong. Oke, terima kasih bebacot kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.